Nah, saat ini teman-teman saya ajak untuk melihat penurunan pasir kembali, yang mana ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional. Nah, ini ternyata ini sudah mau turun untuk pembersihan apa ini, limbah-limbah. Nah, apa itu rerumputan yang berada di atas tebing sana itu dipukul-pukul, karena bila mana ada kerogaan pada posisi tebing ini bisa apa itu bisa langsung turun bebatuannya, karena situasinya kan tidak menentu, kadang terkena angin atau apa, posisi cuaca. Wah, ini batu jatuh. Nah, cuaca yang tidak mendukung seperti ini. Nah, saya fokuskan dulu untuk proses penurunannya. Tadi saya kira sudah mau turun ini, ternyata belum. Coba saya akan asap. Kawannya di atas itu mencoba membersihkan itu. Saya kira itu dulu seperti pakan ternak. Kalau di daerah saya itu klonjonya, ternyata bukan ini. Ternyata sejenis tumbuhan baka atau apa tadi yang seperti dibilang kawan tadi. Mungkin dia lelah itu kawan. Kita lanjut kembali. Nah, melihat lontaran-lontaran batu yang berasal dari tengah tebing, atau di atas tebing, bukan di tengah tebing ya, sorry kawan-kawan. Bulan puasa jadi kurang begitu fokus, tapi tidak menghalangi dalam aktivitas menjalankan ibadah puasanya. Nah, ini kawan ini ternyata sudah mau turun ya. Lintang-lintang jalan-jalanan ngaten iki. Lintang nganggur entar sirentangi. Tadi ki wau lama dan itu kan ya. Wau setengah 6 saking jero. Mantap.
rencananya pas ajeng ngandap ke apa nih mas pasir di pasir di rumput-rumput semak-semak ngeliat nih gue nek buatan di mengkreget-kregeti tengginggil makanya nek lumpuk-lumpuk nge malah dugi kangelan makanya lagi berarti mah niko tetep jalan satu-satunya tetep diandap kirim-kirim di mas kirim-kirim ini makanya perkiraan ngantos jam pinter ya teman-teman di sekitar jam 10:30 ini pun saya mungkin niki sasi siam bi sami do lemes aja jadi aja jadi niki makai sekitar jam 11:00 itu kemudian pun kami order gimana sih gini insya Allah ampun tak sehat enak pun jam sekitar semuanya niku pak ya baik teman-teman monggo disimak aktivitas penambangan pasir lereng Gunung Merapi hari ini atau terkini. Terima kasih Mas G. Nggih, Pak. Nah ini proses akan pembersihan dulu material-material yang terjatuh dari atas tebing sana. Aja diseret tebu di mas mriki napa mriko tak Gie mas gie. Ah ini tadi hanya menyingkirkan apa itu atau pohon yang jatuh tadi atau rerumputan atau lebih dikenal rerumputan karena kalau tidak segera disingkirkan juga akan menumpuk di material yang sudah jatuh. Nek niki darah termasuk alang-alang niki nggih Mas nggih. Sing niku, alang-alang apa kulonjono niku? Apa jenenge glagah. Oh, glagah. Nek glagah niku nggih. Termasuk sing nggih damel pakan kewan barang ke mboten? Mboten kene. Oh, nggih.
Itu kok saged melonjor dhuwur-dhuwur nggih niku nggih. Nah, ini akan menyikirkan kembali. Ini pun atau nate angsal manuk dari Mas Blinteng ya tadi. Pon tiga. Oh, tiga. Tilang-tilang. Gitu beri ki. Ini yang tadi kita asik kesan. Open mati itu tempat gini. Agi kasar lagi kemarapan gini mas gini. Agi. Niki sorong ngilane nggih tasih tebing napa niki Mas? Tasih tebing nggih. Iki nek cara ngilen babas niku ndak dusin dusun-dusun niki Mas. Nek nek yae pun hutan nek sing pun hutan nggih. Nggih. Nek urute lempeng iki lho. Ah nggih, nggih. Sorone penten nang ereng-ereng merapi kok ndi nggih. Suara di pitik ini seru tenang gini oke okay. Lepas suara ini banding deh karo lagi nyinyet barang oke itu terlalu tinggi. Nah ini mencoba lebih turun lagi untuk proses penurunan materialnya, pasir juga batunya.
dileh gae. Iki ping cantolke watu niki napa kalih uwit niki, Mas? Kalih uwit. Oh, kalih uwit. Wah, sembrono. Ontar ade watu ketele. Ya to watu. Wis rada padha nganu mriko. Age. Dhuwur jarang. Tak genepi 14 menit. Nek ngetan tak nggih dina tetep mriko ta, Mas. Ngetan wae ngaler. Nek kula ngriku le ngarani ngaler. Ngaler, ngilen, ngetan ngidul. Bae segi se ninja. Nggih. Iki kentene nek kula prasane itu kok ngetan ngoten. Oh, ngetan kan. Nggih, kowe nek segi. Nggih. Cek mandhap. Ngulon. Oke. Nek gur kula mandap ngidul kula lerate.
akan menjatuhkan batu-batu yang menempel di dekat pohon itu. Nah, ya. Pinter meter nih mas, tambang ini mas. Kalau desa meter, gitu bang gitu. Ini makin jadi cara lima dan begini nurut sing beri kini apa membalik beri kau? Thank you. Suarane biku sing ngori gih kerung beri kini gih. Nah ini aktivitas penanamannya semakin menurun-menurun.
bengkah nih. Dawan apa ge? Mlebu ning ngriku dawan apa ge? Teng mriki iki rong jam ngrasake iglis nggih. Ngerti-ngerti wis meh rong jam. Jam pinten iki? Niki jam pinten to niki nggih? Apa wis jam 09 kirang 4 menit. Nggih.
Nek sing sandinge niki niki pun mboten nak teng mriki malih napa? Oh. Karep selo Mas. Oh nika selo.